Transformasi terus terjadi. Sejak awal berdiri pada 5 Oktober 2007, Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES UPN Veteran Jakarta terus berbenah untuk menyongsong kemajuan. Puncaknya adalah ketika status UPN menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014, di mana animo calon mahasiswa mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Saat itu, calon mahasiswa yang mendaftar kuliah di FIKES hanya berjumlah 885 orang dan pada tahun berikutnya meningkat hingga 4.000 orang lebih. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2018, di mana hampir 7.000 calon mahasiswa mendaftarkan diri untuk kuliah di FIKES. Kini, salah satu dari 7 fakultas terbaik di UPN Veteran Jakarta ini menempati urutan 20 nasional dalam pemilihan program studi Saintek. Ada 6 pemilihan program studi di FIKES. Program studi tersebut adalah Profesi Nurse, Program Studi Keperawatan Program Sarjana, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Program Studi Gizi Program Sarjana, Program Studi Keperawatan Program Diploma 3, Program Studi Fisioterapi Program Diploma 3. Dengan mengusung visi menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan unggul berkualitas internasional yang inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara, FIKES UPN Veteran Jakarta melakukan upaya dengan mengembangkan SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana, suasana akademik, kemahasiswaan, dan budaya kerja pikir. Saat ini status akreditasi A telah diperoleh program studi gizi program sarjana, sedangkan 5 program studi lainnya masih menyandang akreditasi B dan sedang berproses menuju unggul. Dalam mengembangkan SDM, FIKES memiliki dosen pengajar yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi keahliannya. Saat ini terdapat 85 dosen tetap, 11 diantaranya merupakan dosen S3. Untuk percepatan penambahan jumlah dosen dengan kualifikasi S3, FIKES membuka rekrutmen melalui jalur non-PNS. Hal ini dilakukan demi menjaga mutu pendidikan. FIKES juga terus memberikan motivasi dan fasilitasi kepada Civitas Akademika untuk terus meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional agar terciptanya pembangunan kesehatan berkelanjutan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi juga terus dilakukan. Untuk meningkatkan nilai-nilai bela negara, FIKES memfasilitasi mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan kepemimpinan seperti organisasi mahasiswa dan kelompok studi mahasiswa. Mahasiswa FIKES juga lebih siap untuk turun dalam situasi kebencanaan karena telah dibekali dasar-dasar kesehatan matra. Agar terciptanya lulusan yang unggul dan mampu bersaing di dunia kerja, FIKES UPN Veteran Jakarta terus meningkatkan fasilitas untuk menunjang kurikulum pembelajaran, salah satunya dengan adanya laboratorium untuk setiap program studi. Praktikum didukung dengan peralatan yang modern, mengacu pada kebutuhan dan perkembangan teknologi. Sebagai usaha membangun suasana akademik, FIKES UPN Veteran Jakarta memiliki ruang baca yang nyaman. Fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang diunggulkan di UPN Veteran Jakarta. Selain dilengkapi dengan buku literatur dan hasil penelitian, ruang baca juga dilengkapi dengan tempat untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas perkuliahan. Di sana, mahasiswa juga dapat dengan mudah menggunakan layanan komputer dan mengakses internet. Dengan berbagai keunggulan tersebut, bukan keniscayaan jika visi Fakultas Ilmu Kesehatan menjadi fakultas yang unggul, berkualitas internasional yang inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara akan tercapai.